Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam salam wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua. Semoga bebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma. Yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren An-Najmah Semar, yang saya hormati dewan juri, dan yang saya banggakan teman-teman peserta lomba pidato. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di zaman now ini banyak sekali para remaja yang mulai kehilangan akhlak baiknya. Banyak dari mereka yang melakukan pergaulan bebas, contohnya berpacaran tanpa tahu batas, bahkan menampakkan auratnya secara langsung maupun media sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian besar penyebab semua itu berasal dari benda kecil namun smart, yaitu smartphone. Coba Nazwa mau tanya, di sini suka smartphone semua? Apa sudah bijak dalam penggunaannya? Nah, Nazo beritahu ya, bahwa kita harus bijak dalam menggunakannya, karena jika kita menyalahgunakan akan berdampak negatif bagi kita dan lingkungan sekitar. Dan semakin canggihnya teknologi, kita juga harus semakin canggih dalam mempertahankan akhlak baik kita. Jangan mudah terjerumus dengan apapun yang dapat mengikis dan merusak akhlak baik kita. Nazwa sendiri pun juga masih belajar dalam mempertahankan akhlak baik Nazwa dari pengikisan akhlak dan moral generasi zaman. Masa sih kita buka Instagram 1 detik yang lalu, buka Al-Quran 1 minggu yang lalu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, bersolat bareng yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita instagraman, lebih baik kita salawatan. Daripada kita twitteran, lebih baik baca Quran. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 6. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia. Jadi kita sebagai generasi Islam muda zaman now harus bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok suri tauladan yang sempurna dengan akhlakul karimah. Maka dari itu kita harus bisa membentengi diri dan melindungi diri dari hal yang dapat mengikis dan merusak akhlak baik kita. Saya Anim Diana Zo Effendi berbicara di depan sini bukan karena saya lebih baik.
hanya saling mengingatkan dalam kebajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan, karena manusia tak luput dari dosa dan kesalahan. Buat sumur pasti berlubang. Bila jadi harus dibagi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Undur mangkola, waletandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.